Halo, kanca blok kabeh, berbar kabare, selalu tak tongakno, muga-muga kanca kabeh iki diparingi seger waras lan dilancarno rezekine. Nah, bali maneh ning channel blok-blok, channel berisi reaction video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah, tapi sadurunge lanjut tonton video ini, aja lali kanca blok-blok iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben kanca kabe iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host blok-blok iki, ya kan? Nah, realistis dalam menciptakan tujuan. Ini sangat penting. Karena tak ada yang salah dengan apapun di tujuan hidup kita yang kamu tentukan. Karena sebagai manusia, kamu berhak buat menentukan sendiri apa yang menjadi tujuan kamu dalam hidup. Tiap awak dhewe iki mempunyai hak sebagai manusia yang menentukan sendiri, ya kan? Enggak harus orang lain yang menentukan. Nol. Akan tetapi seringkali mungkin tujuan kamu tersebut kurang realistis sehingga memunculkan tekanan dalam mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu, kamu bisa mencoba menyesuaikan antara tujuan hidup dengan kondisi lo saat ini. Di awal dhewe iki ya waktu. Maka dari itu, kita bisalah mencoba menyesuaikan. Kemarin pilihan antara tujuan hidup dengan kondisi kita saat ini. Oke, kanca-kanca, mungkin cukup video cukup aku. Moga-moga kanca-kanca bisa termotivasi. Karena singkatku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.